Ini Febian nggak hadir ya, saya klik nggak hadir ya. Halo. Masih coba dihubungi Pak Febian. Kita mulai sekarang. Pertemuan kelima, spinning review ya, spinning review. Apa itu spinning review? Spinning review. Suara saya jelas enggak? Clear? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, spinning review adalah review atas belanja pemerintah pusat. Ini artinya bukan APBD ya itu ya. Jadi yang direview itu anggaran belanja pemerintah pusat, bukan belanja dari APBD. Review yang bagaimana? Review yang menekankan konsep value for money, yang memperhitungkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan belanja pemerintah. Aspek ekonomi itu apa? Aspek ekonomi itu berarti menekankan bagaimana satker, lembaga instansi pemerintah mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang tepat. Jadi kalau aspek ekonomi, kata kuncinya adalah harga. Kalau aspek efisiensi, berarti adanya penggunaan input barang dan jasa yang dapat mengoptimalkan pencapaian output. Jadi dengan input tertentu, maka dapat diperoleh output yang maksimal. Ini konsep efisiensi ya. Terus kalau efektivitas adalah bagaimana mendukung pencapaian tujuan dan sasaran outcome yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan. Dulu kita pernah belajar nih terkait dengan efektivitas tuh yang di slide kedua nih. Efektivitas adalah contribution of the output and the shared outcome. Jadi kontribusi terhadap output, kontribusi output terhadap outcome yang diinginkan. Ini pengertian dari efektivitas. Jadi efektivitas itu selaras dengan slide week 2 yang pernah kita pelajari di pertemuan kedua. Nah, kalau kita gambarkan hubungan antara input, proses, output, dan outcome, tampak seperti ini. Ketika kita bicara input dan output, output dibandingkan dengan input, maka kita bicara efisiensi. Kursor saya kelihatan enggak? Oke, terus ketika kita bicara output yang menunjang outcome yang diinginkan, kita bicara efektivitas. Ketika kita bicara output
dalam konteks rupiah, ketika kita bicara input dalam konteks rupiah untuk mencapai output yang maksimal, maka kita bicara aspek ekonomi. Ya. Jadi ketika kita bicara aspek ekonomi, di sini ada input yang dikalikan dengan rupiah. Nah, itu konsep dasarnya. Terus, ini ada telepon dari siapa yang dikenal. Terus, aspek efektivitas ya. Tadi sudah dibahas lah ya, bisa dibahas yang ini. Terus aspek efisiensi juga bisa dibaca. Nah, sekarang histori terkait dengan spending review. Jadi spending review itu dulu dimulai tahun 2012. Saat itu Dijen Perbendaharaan diminta untuk mengalihkan kewenangan pencetakan DIPA dari Dijen Perbendaharaan ke Dijen Anggaran. Jadi awalnya yang mencetak DIPA itu Dijen Anggaran, terus diberikan kewenangannya kepada Dijen Perbendaharaan, terus oleh Menteri Keuangan diminta agar kewenangan pencetakan DIPA diberikan lagi ke Dijen Anggaran. Ya. Karena Dijen Anggaran sekaligus mencetak RKKL kan. RKKL terus cetak DIPA. Nah, ketika Dijen Perbendaharaan diminta mengalihkan kewenangan pencetakan DIPA ke Dijen Anggaran, maka terjadi pengurangan beban kerja di Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Nah, untuk mengisi kekurangan beban kerja yang berpindah ke Dijen Anggaran, maka Direktorat Pelaksanaan Anggaran membuat kegiatan berupa spending review. Ya. Jadi spending review dulu pernah dicoba kepada 10 KL dan 104 satker pusat. Nah, ini disposisinya Menteri Keuangan. Ya. Jadi ini spending review dengan IKPA, dengan review pelaksanaan anggaran, dengan RPA, itu malah lebih dulu spending review dulu. Jadi sejarahnya spending review lahir terlebih dahulu, baru kemudian RPA. Jadi mulai pelaksanaan anggaran itu cikal bakalnya berasal dari spending review. Seiring dengan berjalannya waktu, konsep spending review dikemas menjadi MONEF pelaksanaan anggaran. Nah, kemudian MONEF pelaksanaan anggaran dibagi menjadi dua, review pelaksanaan anggaran dan spending review. Jadi secaranya seperti itu. Terus, apa itu tujuan spending review? Tujuan spending review ini pencapaian value for money terkait dengan penggunaan belanja pemerintah, memberikan rekomendasi terkait dengan early warning pelaksanaan anggaran belanja, anggaran atau belanja, terus memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran, terus sebagai bahan pembinaan kepada KL dalam rangka peningkatan kualitas belanja. Tapi tujuan utamanya adalah yang poin ketiga. Ya, tujuan utamanya adalah poin ketiga, yaitu memberikan masukan terkait dengan kebijakan perencanaan penganggaran kepada DGA. Jadi spending review itu outputnya menjadi feedback bagi DGA dalam penyusunan kebijakan penganggaran. Output dari spending review menjadi input bagi DGA dalam penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran. Ini tujuan spending review. Terus berikutnya
spending review itu ada coverage-nya, ada spending review umum dan spending review tematik. Apa bedanya? Kalau spending review umum, ini review yang dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan atas belanja pemerintah yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ruang fiskal tahun anggaran berikutnya. Lagi nyalain Zoom buat ini anak saya buat sekolah. Jadi di rumah harus ada beberapa komputer nih karena anak-anak kan juga suka pakai Zoom. Nah sekarang tadi spending review umum ya. Jadi spending review itu ini tahun berapa? 2021 bulan April. Nah, ketika bulan Januari kemarin, bulan Januari 2021 Dijen Perbendaharaan dan Kanwil DJPP ini melakukan spending review. Spending review terus hasil spending review ini pada bulan Februari biasanya ya sudah diberikan hasil spending review ke Dijen Anggaran. Jadi spending review itu dilaksanakan pada Januari dan Februari ya terhadap tahun anggaran berjalan. kalau Dijen Anggaran itu kan menyusun APBN, menyusun RKKL, menyusun DIPA untuk tahun anggaran yang akan datang. Terus ketika bulan Januarinya setelah DIPA dicetak, setelah APBN disahkan, DIPA dicetak, kemudian Dijen Perbendaharaan melakukan spending review pada Januari dan Februari. Terus pada bulan Februari hasilnya diserahkan kepada Dijen Anggaran. Nah, spending review itu ada yang tingkat wilayah sama yang nasional. Tingkat wilayah itu dihandle oleh Dijen Perbendaharaan, yang nasional oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Ada lagi spending review tematik. Nah, ini spending review tematik itu untuk mengukur kualitas belanja pemerintah pada tema-tema tertentu secara spesifik. Ya mungkin misalnya belanja pemerintah terkait dengan dukungan penanganan COVID, misalnya seperti itu. Saya 8 dari 53. Cakupan spending review umum ya. Ini cakupan spending review umum. Kan tadi ada review ekonomi, ada review efisiensi, sama review efektivitas. Nah, untuk yang review efisiensi, kita metodenya menggunakan benchmarking. Benchmarking itu kemarin yang kita kenal sebagai ini, dia. Benchmarking itu pakai dia. Terus ada output streamlining, ada deviasi kebutuhan, ada inmala, ada review alokasi. Terus kalau review efektivitas, ini metodenya review terhadap eksekusi belanja sama review konsistensi. Jadi review eksekusi belanja atau pelaksanaan anggaran dan review terhadap konsistensi. Konsistensi apa? Konsistensi antara pelaksanaan anggaran dengan perencanaannya.
Nah, sekarang yang review ekonomi. Review ekonomi itu dilakukan dalam rangka identifikasi. Ini udah jam 10. Masuk enggak ini? Siapa tadi? Teman kalian. Udah masuk. Mohon maaf, Pak. Izin, Pak. Izin bergabung, Pak. Oh iya, udah 31. Tadi nomor absennya berapa ya? Nomor absen 8, Pak. 8. 8 ada nggak di sini? 8 kok nggak ada? Oh, ada VPN. Kamu kenapa VPN? Kok baru termasuk? Ketiduran, Pak. Maaf, Pak. Kenapa? Ketiduran. Oke. Terus saya simpanin dulu ya, absensi. Terima kasih, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya absen dulu, upload foto kalian. Kelas 6 sekelas pertemuan kelima. Tanggal 26. Materinya spending review. Sampan. Oke, ada absen. Saya ngambil mouse ya, ini. Nah, sekarang review ekonomi itu mengidentifikasi dari perolehan info terhadap barang jasa ya, bisa skip lah. Terus, nah ini yang review efisiensi nih, yang review tadi review ekonomi ya, menghubungkan antara input yang diperlukan untuk menghasilkan output. Nah sekarang yang efisiensi itu dalam rangka identifikasi belanja yang ideal untuk belanja operasional maupun belanja pelaksanaan. Nah, ini katanya ya, ini ingat-ingat nih. Yang pertama benchmarking. Benchmarking itu artinya membandingkan antara satu entitas dengan entitas lain. Nanti entitas yang kinerjanya baik, yang efisiensinya bagus, dijadikan tolak ukur benchmark. Terus ada output streamlining, deviasi kebutuhan, ini malah review alokasi. Nah, ini penjelasan. Benchmarking adalah pengukuran kinerja dengan output yang sejenis pada beberapa sektor dalam satu kelompok atau clustering dengan karakteristik atau tugas yang sama. Maksudnya karakteristik yang sama itu misalnya KPPN. Jadi kalau kita membandingkan kinerja satker KPPN Jogja dengan KPPN Jakarta, nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan kita membandingkan satker KPPN dengan satker KPP pajak atau KPP Bea Cukai atau satker yang lain lah ya. Jadi yang dimaksud dengan clustering yaitu sama-sama KPPN, sama-sama KPP, dan seterusnya. Nah, pengukurannya prinsipnya dengan data involvement analysis. Jadi, satker-satker yang ada di garis itu ya, yang garis pinggir itu dia yang efisien. Kalau satker yang di bawah garis frontier itu satker yang tidak efisien. Nah, ini penjelasannya kemarin sudah ya, berkait dengan dia, ini bisa dibaca. Silakan dibaca yang ini. Terus, kalau output streamlining itu apa? Output streamlining ini pengukuran standar ideal terhadap output sejenis ya, pada kelompok output generik.
output generik itu output yang digunakan oleh berbagai kementerian, lembaga atau hampir digunakan oleh seluruh kementerian lembaga. Contohnya apa? Contohnya layanan dukungan manajemen eselon 1 ini output yang dipakai oleh seluruh KPL, terus output perencanaan, output layanan manajemen keuangan, layanan hukum dan seterusnya. Nah, ini output-output terkait dengan output yang masuk dalam cluster generik. Nah, output yang masuk generik ini kan output-outputnya ini kan ini apa sejenis ya. Jadi di Kementerian A ada layanan manajemen keuangan, di Kementerian B ada layanan manajemen keuangan. Nah, ini untuk output-output ini disandingkan di Kementerian A output ini cost-nya berapa, unit cost-nya. Di Kementerian B unit cost-nya berapa, unit C unit cost-nya berapa. Jadi dibandingkan untuk output yang sejenis di berbagai kementerian lembaga. Nah, nanti dibandingkan. Tujuan dilakukannya output streamlining yaitu untuk memastikan agar output yang dihasilkan sesuai dengan kerangka logis dalam pencapaian outcome, memiliki sasaran yang dituangkan dalam dokumen sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan dapat dibandingkan dengan output yang sama terhadap skala dan tingkatan setelah pilihan, nah, dan seterusnya lah ya. Jadi intinya ini outputnya sama. Kalau outputnya sama, maka ketika diimplementasikan di KL yang lain, paling tidak variasi biayanya antara satu KL dengan KL yang lain tidak terlalu besar lah. Artinya ada ini, ada keseragaman terkait dengan berapa alokasi belanja terhadap output yang termasuk dalam streamlining ini. Yang C, deviasi kebutuhan. Kalau output streamlining tadi ditujukan untuk output-output yang bersifat generik dipakai oleh seluruh KL. Tapi kalau untuk deviasi kebutuhan ini khusus ditujukan untuk belanja barang operasional. Kodenya itu 5211. Kalau kita bicara akun itu kan kodenya 6 digit ya. 521111. Nah, ini diambil yang 4 digitnya. 4 digit dari akun namanya apa sih ya? Grup akun atau kelompok akun atau buku kas pos pengeluaran, saya lupa namanya ya. Nah, ini untuk yang kelompok akun yang 4 digit ini masuk dalam belanja barang operasional. Nah, belanja barang operasional antara satu satker dengan yang satu yang lain disandingkan, diperbandingkan. Nanti ketika disandingkan akan muncul perbedaan atau deviasi antara kebutuhan bulan rata-rata optimal dengan selisihnya. Ini perbedaan antara kebutuhan belanja rata-rata optimal adalah nilai efisiensi yang pada unit yang bersangkutan. Nah, inefisiensi itu mungkin disebabkan karena adanya penambahan anggaran belanja melalui crash atau inflasi sehingga tidak terserap seluruhnya. Nah, misalnya begini nih gambarannya. Ini ada beberapa grafik ya. Ada yang grafik garis biru, kuning, oranye, terus apalagi ungu dan seterusnya ya. Ini belanja barang operasional untuk tahun 2009, 2010, 2011, 2012. Nah, ini dirata-rata nih. Dirata-rata ketemu rata-rata untuk belanja satker yang bersangkutan dari tahun ke tahun, dari 6 tahun misalnya. Nanti hasil rata-rata itu ditentukan berapa jumlahnya, selisihnya adalah deviasi adalah inefisiensi. Jadi pada hakikatnya belanja barang operasional merupakan pembelian barang yang habis pakai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satker. Sifatnya internal, idealnya belanja barang operasional ini
akan direalisasikan secara relatif tetap setiap bulannya, sehingga tren penyerapan itu berbentuk garis data. Yang ini yang dibandingkan, kalau yang grafik ini yang dibandingkan antar waktu lah ya, antar waktu. Tapi bisa juga dibandingkan dengan sektor yang lain. Tapi kalau yang grafik ini yang dibandingkan adalah sama-sama internal dari satu instansi, mungkin bisa beberapa sektor lah ya. Terus diketahui bahwa nanti secara rata-rata dalam tahunan ini, instansi ini dia menghabiskan, memerlukan belanja operasional sebesar sekian. Berikutnya, Inmalah. Inmalah adalah program output yang berdasarkan sifat, karakter, atau tujuannya hanya perlu dilakukan sekali dan tidak perlu diulang atau dilanjutkan. Misalnya sekarang TKN STAN sedang membangun gedung. Gedung untuk kuliah kalian nanti ya, gedung kuliah. Kalau gedungnya sudah selesai, ya sudah, kita tidak perlu bangun gedung lagi. Karena tujuannya sudah tercapai, itu membangun gedung perkuliahan. Nah, untuk output berupa pembangunan gedung, berupa gedung kuliah tadi, ini kita sebut sebagai output yang sifatnya inmalah, yaitu cukup dilakukan satu kali saja. Kan kita tidak tiap tahun membangun gedung. Kalau kita tiap tahun bangun gedung, ya namanya nggak pas lah ya. Jadi inmalah itu kegiatan yang cukup sekali. Misalnya juga kita bikin beli pengadaan kendaraan ambulan. Kendaraan ambulan itu kan nggak dibeli tiap tahun. Kalau sudah dibeli, ya udah nanti tahun berikutnya nggak perlu dibeli. Atau mungkin apalagi kendaraan dinas lah ya. Kendaraan dinas juga tidak perlu dibeli tiap tahun. Contoh kegiatan sebenarnya inmalah ini penyusunan master plan, pengadaan aplikasi software, pembelian kendaraan bermotor, pemugaran, pembelian AC. Kan nggak tiap tahun AC dibeli kan ya. Kalau AC-nya udah dibeli ya sudah, tahun depan paling dirawat, dan seterusnya. Terus review alokasi. Review alokasi adalah penelusuran RKKL untuk mengidentifikasi adanya potensi inefisiensi baik dari sisi kelebihan alokasi, ketidakwajaran, duplikasi, potensi penghematan yang dapat dimungkinkan baik dari penggunaan teknologi, modernisasi atau lainnya. Jadi review alokasi itu objeknya adalah RKKN, yaitu kertas kerja bagian B ya, berupa rincian belanja. Nah, yang kertas kerja RKKN itu diteliti lah ya, di review. Nanti akan ada kemungkinan alokasi yang berlebih atau adanya komponen yang kurang relevan, atau bisa juga ada duplikasi. Itu namanya review alokasi. Jadi review alokasi sebenarnya preventif, mencari potensi alokasi yang dapat dihemat. Nah, potensi temuan dari review alokasi ini, satu, review alokasi berlebih. Jadi kalau alokasi berlebih ini misalnya harusnya kalau pengadaan untuk kendaraan pemotor atau notebook lah ya, notebook itu harganya 15 juta untuk standar penggunaan end user, artinya penggunaan oleh pegawai rata-rata, bukan oleh programmer lah ya. Untuk penggunaan pegawai biasa, notebook itu standarnya harganya 15 juta. Terus Satker dia mengalokasikan pengadaan notebook itu sebesar 20 juta. Nah, berarti ada selisih lebih sebesar 5 juta. Buat apa pegawai membeli komputer yang speknya tinggi, misalnya ROG gitu ya. ROG itu 20 juta, dapat nggak sih? 25 ya. Nah, kalau speknya berlebih, harusnya untuk pegawai katakanlah dia cukup i-core 5,
Core i5 ya, Core i5 memorinya RAM-nya 8, itu udah 15 jutaan lah ya. Nah ini kalau speknya misalnya Core i7 terus RAM-nya 16, nah itu berlebih karena pegawai itu tidak perlu membutuhkan Core i7 dengan RAM yang 16, RAM-nya 16 gitu ya. Kalau kalian kalau saat kalian beli sampai RAM-nya sampai 16 ya itu ini apa alokasinya lebih. Kalau di kita dosen-dosen RAM-nya 16 ya 8 standar 8. Terus yang kedua komponennya enggak relevan. Komponen enggak relevan misalnya begini. Di output lulusan D3 KPN ada komponen misalnya seleksi penerimaan mahasiswa baru. Terus ada komponen penyusunan kurikulum. Terus ada komponen pelaksanaan PJJ. Terus ada komponen diklat pengadaan barang dan jasa. Ya. Nah, ketika ada diklat pengadaan barang dan jasa pada output lulusan D3 KPN itu diklat pengadaan barang dan jasa nggak pas karena nggak relevan ya. Kalau diklat tadi pantasnya untuk output ini, untuk output yang pegawai lah ya, bukan untuk mahasiswa. Ya mahasiswa bisa juga, cuman konteksnya pemberian materi PJJ bukan untuk diklat. Terus duplikasi itu misalkan di suatu komponen satker mengusulkan kegiatan perjalanan dinas. Terus di komponen yang lain satker mengusulkan lagi perjalanan dinas yang sama. Nah, jadi ada duplikasi. Nah, karena ada duplikasi berarti anggarannya double sehingga termasuk inefisiensi. Nah, kenapa double itu mungkin bisa juga teman-teman satker dia ketika mengisi RKKL di paster atau bisa juga sengaja untuk menambahkan komponen biaya perjalanan dinas di halaman RKKL yang lain. Nah, tadi ekonomi, efisiensi, terus sekarang yang efektivitas. Efektivitas itu berarti melihat keterkaitan antara eksekusi belanja, pelaksanaan anggaran, dengan capaian output, dan dukungan terhadap outcome-nya. Jadi melihat keterkaitan antara output dengan outcome-nya. Nah, efektivitas ini ditujukan kepada program yang sifatnya prioritas nasional dan juga program yang sifatnya sektoral atau bidang. Sektoral itu misalkan sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor agama, sektor pariwisata. Nah, review sektoral dilakukan atas alokasi belanja yang mencakup sektor perekonomian dan maritim. Perekonomian dan maritim itu tadi ada subsektor ekonomi, terus pariwisataan, sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, berarti sektor pendidikan di dalamnya. Sektor politik dan pertahanan keamanan, berarti di dalamnya ada subsektor hukum, subsektor pertahanan keamanan. Review aktivitas difokuskan pada output strategis pada masing-masing sektoral. Nah, apa metodenya? Metode untuk aktivitas, kalau yang di review efisiensi, tadi kan ada dia ya, ada benchmarking, terus ada review alokasi, terus ada output streamlining, terus ada deviasi kebutuhan, ada imala. Nah, kalau untuk review efektivitas mana tadi ya,
untuk lebih untuk orofil aktivitas ini metodenya review atas eksekusi belanja dan review konsistensi. Untuk review eksekusi belanja ini ada analisisnya, toolsnya ada analisis capaian realisasi belanja, seberapa besar capaian realisasi belanja, terus analisis tren realisasi belanja, analisis atas pergeseran pagu, analisis terhadap blocking belanja. Terus kalau yang review konsistensi, ini yang konsistensi itu artinya lihat apakah aspek perencanaan itu konsisten dengan aspek pelaksanaannya. Jadi review atas konsistensi antara capaian realisasi dan output di tahapan pelaksanaan anggaran dengan perencanaannya seperti apa. Terus analisisnya, ini analisis konsistensi kegiatan, analisis konsistensi sasaran output dengan sasaran RKP, terus review capaian sasaran RKP dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang ini yang warna hijau muda, dengan yang ini tolong diperhatikan ya, jangan kebalik-balik. Kalau yang atas analisis atas capaian realisasi belanja berarti masuk ke review eksekusi belanja. Tapi kalau analisis konsistensi berarti termasuk review konsistensi. Ini di saya di pinggir jalan dekat jendela, kedengaran suara dulu enggak kalian? Enggak, ya, Pak. Enggak. Dengarnya motor, Pak. Tanpa diberikan uang saku, tanpa diberikan transport lokal. Kalau ditambah uang saku dan transport lokal, berarti ini tidak sesuai dengan norma-norma yang dibuat oleh Dirjen Anggaran. Jadi masuk ke anggaran berlebih. Halaman 30 dari 53. Waduh, banyak banget. Berikutnya ada ini. Ini jumlah KPR dan daerah pengeluaran di satu subgar, masing-masing hanya satu walaupun menangani beberapa lokasi. Nah ini ada honor, ini yang atas ya, yang atas ada honor KPA 12 orang bulan, terus yang bawah lagi ada honor KPA 2 kan, nah ini berarti duplikasi maksudnya. Ini yang merah-merah nih ya, yang atas ini yang garis merah, terbaca honorarium kuasa pengguna anggaran 1.910.000. Terus di bawahnya honor kuasa pengguna anggaran 12 bulan sebesar 2.250. Yang di atas 1.900, yang di bawah 2.250. Angkanya beda ya. Tapi ini
kan dalam satu satker itu kan hanya ada satu KPA, kuasa pengguna anggaran. Jadi berarti ini double nih, satu orang diberikan dua kali honor. Jadi berarti termasuk duplikasi ya. Duplikasi dari contohnya yang di atas tadi, sebentar saya ke atas. Duplikasi. Nah, ini duplikasi ya. Kan tadi kita contohnya lokasi berlebih ada terus duplikasi ya. Yang relevan, yang kurangnya relevansi ekonomi komponen jarang-jarang kita temukan. Terus ini ya. Oke, ya contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke dia. Iya ya. Pengukuran benchmarking adalah teknik pengukuran berdasarkan prinsip data informasi analisis dengan mengelompokkan atau clustering unit-unit belanja atau subter yang mempunyai karakteristik atau punya tugas atau output yang sama. Kemudian dibandingkan kinerja penggunaan belanjanya. Berdasarkan pengukuran tersebut, maka akan diperoleh unit-unit dengan kinerja terbaik atau yang efisien sebagai standar atau benchmark dalam menghitung besaran inefisiensi unit-unit lain. Teknik benchmarking membandingkan kinerja satu unit atau subter dengan tolok ukurnya dengan terlebih dahulu mendefinisikan kinerja. Jadi kinerjanya KPPN itu apa dan menentukan tolok ukur yang dimaksud. Perbedaan antara kinerja satu unit dengan tolok ukurnya merupakan tingkat inefisiensi yang terukur. Misalkan KPPN Jakarta, dia itu kan beban kerjanya menyusun ya, mencetak SP2D atau apa, termasuk yang di KPPN yang lain. Nah, biaya untuk mencetak SP2D dengan beban kerja sekian itu berapa totalnya setahun. Terus dibandingkan dengan KPPN yang lain, yang biayanya sedikit dengan efisien itu dijadikan benchmark, dijadikan tolok ukur bagi satker-satker atau KPPN yang lain. Salah satu teknik benchmarking dalam rangka pengukuran efisiensi adalah spending review dilakukan dengan dia. Nah, ini bisa dibaca ya, bisa dibaca. Nah, asumsi di IDEA ada program, ada istilah decision making unit. Decision making unit itu maksudnya satker lah ya. Ini maksudnya satker. Asumsi dasar IDEA adalah tidak semua unit organisasi yang berkarakteristik sama memiliki kinerja yang sama. Jadi satu KPPN dengan KPPN lain dia belum tentu kinerjanya sama atau tingkat efisiensinya sama. Berikutnya asumsi dia. Jam 11, kita sampai jam 11 berapa? 10 ya? 11 berapa sih? Saya 9.30. 11.20 atau berapa tadi? Mas, 11.10. Oh iya betul. Asumsi dalam daya ini konveksitas. Konveksitas itu artinya asumsi pertama dalam daya adalah bentuk dari frontier garis batas. Dalam konsep daya untuk setiap subker dengan kombinasi input outputnya digambarkan sebuah titik. Untuk seluruh unit akan diwakili dengan titik-titik. Dan dari sebuah titik tersebut, maka bila ditarik garis akan terhubung sebuah frontier atau batas. Garis frontier tersebut dapat berupa kurva baik ataupun bukan kurva ya, baik bentuknya bisa teratur ataupun nggak teratur. Nah, frontier itu tadi bentuknya convex. Convex itu berarti garisnya melengkung. Garisnya melengkung. Jadi kemarin kita belajar dua input satu output, terus dua output satu input. Nah itu
kurvanya membuka ke atas, membuka ke bawah, ya itu namanya konveks. Terus return to scale itu menggambarkan variasi atau perubahan produktivitas akibat perubahan pada input dalam jangka waktu tertentu. Dalam dia digunakan dua asumsi return to scale, yaitu constant return to scale dan variable return to scale. Jadi ada constant return sama ada variable return to scale. Return to scale itu apa? Return to scale itu berarti menggambarkan variasi produktivitas output akibat perubahan input. Nah, return scale itu ada konstan, ada variabel. Konstan itu artinya penambahan input akan menghasilkan output dalam proporsi yang sama. Inputnya ditambah 30%, maka outputnya juga meningkat 20%. Input dinaikkan 20%, maka outputnya naik 20%. Nah, variabel return to scale ini peningkatan input tidak berakibat pada peningkatan output secara proporsional. Variabel return to scale itu ada ini increasing, decreasing return to scale. Kalau increasing itu berarti penambahan inputnya, penambahan itu akan meningkatkan output secara maksimal, ya. Output melebihi dari proporsi penambahan input. Kalau diminishing return to scale berarti penambahan output tidak sebanding dengan penambahan input. Terus orientasi. Nah, dalam dia itu ada orientasi input sama orientasi output. Apa bedanya? Input oriented itu berarti jumlah input sebenarnya dapat dikurangi sebesar sekian persen sesuai dengan tingkat efisiensi, sesuai dengan tingkat efisiensinya tanpa mengubah tingkat outputnya. Jadi kalau input oriented itu untuk menuju efisien, maka inputnya dikurangi. Misalnya apa ya? Untuk membuat kalian itu untuk efisiensi. Untuk menghasilkan output berupa KTTA, jalan itu inputnya, misalnya ya, inputnya itu katakanlah input waktunya ya, input waktu sebetulnya katakanlah misalnya 4 bulan. Nah, bisa jadi kalian ketika outputnya itu berupa KTTA, input waktunya bisa diperpendek menjadi katakanlah 3 bulan. Jadi kalau durasi waktu diasumsikan sebagai input, maka input oriented itu artinya output KTTA dapat dicapai dalam durasi 3 bulan. Yang tadinya 4 bulan terus dipercepat menjadi 3 bulan. Itu namanya input oriented. Kalau output oriented itu berarti tingkat efisiensi yang dihasilkan akan menunjukkan berapa persen output dapat diinginkan tanpa menambah input yang digunakan. Kalian diminta untuk menyusun translate atau tugas paper. Disusun, kalian diminta untuk menyusun paper. Paper kalian itu durasinya, katakanlah inputnya, waktunya, durasi waktunya 1 minggu. Satu minggu kalian diminta menyusun paper. Papernya minimal katakanlah 10 halaman. Nah, tapi dengan durasi 1 minggu itu, kalian diminta untuk memaksimalkan output. Outputnya berapa jumlah? Outputnya itu katakanlah jumlah halaman. Yang tadinya 10 halaman ditingkatkan menjadi 15 halaman. Jadi, input berupa durasi waktu selama 1 minggu, dengan output 10 halaman paper ditingkatkan menjadi 15 halaman paper. Itu namanya output oriented. Best practice, best fit concept ya dalam spending review DCPP. Nah, secara teori ada input oriented, ada output oriented.
Tapi untuk di DJPB, untuk orientasi efisiensi dipilih pakai metode orientasi input dengan asumsi bahwa saat ini konsep prioritas adalah bagaimana menghemat anggaran. Jadi secara teori itu asumsi dalam dia itu ada orientasi input oriented, ada output oriented, ada output oriented. Tapi dalam pelaksanaannya DJPB fokusnya ke input oriented. Ini bisa dibaca lah ya. Ini antar KL harusnya nyambung. Ya, antar KL. Antar KL ini harusnya nyambung juga. Perlu ya saya update di komputer utama. Itu kalau antar intra itu kan maksudnya imbuhan ya, partikel ya. Jadi harusnya penulisannya juga disambung. Ntar saya update. Jadi kalian kalau nulis KPTA nanti ejaannya yang benar ini saya ejaannya salah. Saya cari dulu file saya yang asli. Monet pertemuan ke 5. Slide halaman 39. Sebentar, ini ada terus, nah ini juga yang belum. Dalam ukuran belanja pemerintah dilakukan dua pengukuran urgensi yaitu antar KL dan intra KL. Amnesti ya, antar KL dilakukan dengan mengelompokkan KL yang karakteristiknya sama misalkan MPR, DPR, DPD. Setelah itu dilakukan analisis terhadap kelompok KL yang bersangkutan. Sementara itu analisis intra KL dilakukan terhadap kantor unit pelaksana teknis misalnya KPP, KPPN, KPKN, lelang, atau KPP kantor pelayanan bea cukai. KPP, KPPN, KPKN, KPKN dalam sama kantor pelayanan bea cukai di cluster. Terus bisa dibaca lah ya. Nah, kita lihat spending hasil spending review. Sekitar ini saya ada rapat diundang rapat SPMB. Hasil spending review berupa potensi ruang fiskal yang berasal dari indikasi inefisiensi indikasi belanja untuk yang tidak berulang. Dalam spending review alokasi yang dapat dihemat. Dalam spending review diindikasi alokasi yang dapat dihemat dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalian bisa baca dari tahun 2000 ini yang saya capture tahun 2018 lah ya. Sebelum 2018 data hasil spending review itu berupa inefisiensi
dari sisi review alokasi, benchmarking, deviasi kebutuhan, ini malah itu sebelum 2018. Ketika 2018, hasil spending review mencantumkan pola penyerapan anggaran, perbandingan anggaran pada komponen utama dan pendukung. Terus ada juga laporan tematik. Terus di 2018, spending review dilakukan dengan melompokkan output berdasarkan karakteristiknya. Terhadap output operasional atau output layanan TUSI, dilakukan review fungsional. Nah, terhadap kelompok output infrastruktur dan kesejahteraan, dilakukan review tematik. Nah, ini contoh hasil spending review 2012. Ini saya kumpulkan ya, karena ini dulu saya termasuk yang mendengar langsung, terlibat langsung, bukan terlibat ya, kalau yang terlibat di CPP mendapat sharing langsung, sharing informasi langsung dari teman-teman di Jen Perbendaraan. Dulu waktu itu kalau nggak salah kita mendapat sharing sessionnya itu di Bali ya, di Denpasar kalau nggak salah, di 2012. Nah, ini review alokasi. Review alokasi dulu itu dibedakan atas inefisiensi duplikasi, dana cadangan, sama inmalah. Ya. Di 2013, 14 juga demikian. Ini ada temuannya sekian. Terus di 2016, inefisiensinya itu dibedakan. Ada review alokasi, benchmarking, analisis, deviasi kebutuhan, terus baru inmalah. Jadi ini polanya, strukturnya itu beda-beda tergantung dari tahun-tahunnya ya. 2017, ini ada review inefisiensi ya. Ada review alokasi, analisis benchmarking, deviasi, terus inmalah. Totalnya sekian. 2018, potensi celah fiskal dimunculkan. Ada potensi inefisiensi, inmalahnya sekian. Dan seterusnya. Jadi polanya kadang suka berubah. Nah, di 2019, beda lagi. Di 2019 ada ini, ada beberapa buku. Dulu enggak seperti ini. Jadi mulai 2019 ada buku review efektivitas sektor perekonomian. Ada review efektivitas sektor pembangunan manusia. Ada review efektivitas belanja sektor polhukam. Ada review efisiensi. Jadi macam-macam yang sebelumnya di 2018 laporan seperti ini enggak ada ya. Cukup satu bukunya. Tapi di 2019 ini bukunya sampai 5 ya. Jadi mengalami dinamika. Nah, selanjutnya bisa dibacalah ya. Bisa dibaca di sini. Ini dibacanya kalian pelan-pelan loh ya, hati-hati. Nanti bisa jadi akan masuk di quiz. Oh, di UTS. Satu UTS ya. Keduanya. Nah, ini dibaca untuk analisis layan perkantoran 1994, terus review atas perkakal 2019. Silakan dibaca. Ini juga bisa dibaca. Nah, ini hasilnya. Ini hasil clustering. Kalau clustering di Kementerian Keuangan kan tadi ada KPPN, ada kantor pajak, ada kantor bea cukai. Kalau di kementerian yang lain itu ada Badan Pertanahan Nasional, kantor BPN, ada kantor BPS, ada kantor KPU, ada pengadilan agama, pengadilan negeri, dan seterusnya. Ini di clustering ada potensi optimalisasi sekian ya. Ada realisasi belanjanya sekian yang 2018. Terus harusnya realisasi idealnya itu harusnya sekian. Terus potensi optimalisasi sekian ya. Nah, ini berarti realisasi ideal itu didasarkan pada satker-satker BPN yang efisien. Nah, nanti satker yang efisien itu berapa anggarannya dibandingkan yang tidak efisien. Nah, nanti selisihnya itu, selisihnya menjadi potensi optimalisasi.
sesuai, nah ini kalau yang di nomor 11, 430 klaster bea cukai, pajak, KPPN, lelang, ini efisiensinya sekian. Terus sesuai dengan hasil perhitungan, maka rupiah jumlah klaster satker di beberapa KL dengan realisasi belanja atau 94 tahun 2019 sebanyak sekian triliun. Terus berikutnya, untuk review efektivitas, tadi efisiensi ya, tadi yang efisiensi, sekarang yang efektivitas. Untuk review efektivitas, aspek efektivitas luar dengan lihat keterkaitan antara realisasi belanja dengan capaian output. Review dilakukan dengan kerangka melihat sasaran target pembangunan, mengaitkan alokasi belanja dengan sasaran, review alokasi eksekusi belanja, dan seterusnya. Nah ini ruang lingkup review aktivitas belanja. Efektivitas untuk belanja prioritas nasional sama sektoral. Sektoral yang belanja prioritas nasional kayak pendidikan, kesehatan, perumahan, ketahanan energi. Yang sektoral ada sektor perekonomian, sektor pembangunan manusia, sektor politikan. Yang 10 sektor tadi review aktivitas sektor pendidikan ini hasilnya begini nih. Kalau yang namanya review-nya, kalau yang ini, kalau review efisiensi ini kan bicaranya angka ya, ini kan ada angka potensi optimalisasi bis ya. Tapi kalau yang di ini review aktivitas itu nggak bicara angka, angkanya paling begini. Efektivitas belanja pendidikan baik ya, nilainya baik dengan tingkat realisasi mencapai 90%, gitu aja. Jadi kalau ketika kita bicara review efisiensi, ketika kita bicara review efisiensi, maka hasilnya berupa angka-angka. Tapi ketika bicara review efektivitas, maka angka-angka tersebut nggak muncul. Yang muncul hanya nih, efektivitas belanja baik, gitu aja. Terus capaiannya 90%. Untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan, ini efektivitas belanja baik. Capaiannya, realisasinya 85,8%. Dan seterusnya ya, semuanya baik-baik. Kecuali ini nih, infrastruktur tahun 2018, 18 kalau nggak salah ini. Secara keseluruhan, aktivitas infrastruktur, prioritas nasional infrastruktur belum optimal. Nah, ini belum optimal dengan capaian 78,1%. Jadi di sini kategorinya ada baik, ada sangat baik, ada belum optimal, tergantung capaiannya. Selesai. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Untung satu kelas. Ini kalau dua kelas saya sudah berat bicaranya. Makanya yang kelas satu lagi saya shoot hari apa, hari Jumat kalau nggak salah. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu nanti di pertemuan Senin depan. Selamat beraktivitas. Kita kurang berapa jam lagi nih, Mahri? Berapa? 7 jam lagi ya? 7 jam lagi, silakan kalian nunggu sejam lah. Sholat duhur, habis itu tidur ya, langsung asar maghrib gitu ya. Puasa ke hari berapa sih ini, 14 atau 15? 14 Pak. Oh 14, ya habislah. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat apa ya? Selamat menunggu beduk maghrib gitu kali ya. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.